Ngawi, satu di antara 38 kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan berbagai potensi dan keunikannya. Salah satunya adalah di sektor pertanian. Memiliki topografi wilayah berupa dataran tinggi dan tanah datar, sekitar 40% dari luas area Kabupaten Ngawi merupakan wilayah persawahan. Tak heran jika Ngawi saat ini juga dikenal sebagai lumbung beras nomor 3 di Indonesia, bahkan menempati nomor 1 di Jawa Timur sebagai pemasok beras di wilayah timur Pulau Jawa ini. Ngawi berasal dari kata awi yang berarti bambu. Namun bukan bambu yang saat ini identik dengan Kabupaten Ngawi, melainkan lumbung padi yang saat ini produktivitasnya menjadi nomor 1 di Jawa Timur. Sementara dataran tinggi Kabupaten Ngawi menyimpan kekayaan hortikultura berupa jeruk lemon, alpukat, jamur, dan tanaman hias lainnya. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan dua petani milenial di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Potensi Ngawi di bidang pertanian menjadi fokus pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung potensi pertanian di Ngawi, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Di antaranya dengan mengajak kaum muda untuk menjadi petani-petani milenial, serta implementasi pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Petani milenial di Kabupaten Ngawi seolah menjadi motor bagi pembangunan Ngawi, khususnya di sektor pertanian. Hingga kini, Ngawi memiliki 488 petani milenial. Di tahun ini, 12 orang diantaranya bahkan dikukuhkan oleh Kementerian Pertanian sebagai Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan. Desa Wonosari, Kecamatan Sine, menjadi salah satu desa di Kabupaten Ngawi yang memiliki sejumlah petani milenial yang terjun langsung menggarap potensi desanya, yakni budidaya jeruk lemon. Tanaman dataran tinggi ini dapat dijumpai hampir di setiap pekarangan rumah warga. Dari awal memang di Desa Wonosari kemarin-kemarin itu memang sudah sekitar 8-9 tahun itu pohon cengkeh. Karena pohon cengkeh itu kena virus apa terlalu tua apa udah usianya tua kurang tahu, yang penting intinya pohon cengkeh sudah mulai mati. Petani ganti ke limon sama jamur. Di kemarin usia 4-5 tahun itu ada yang anak sini, itu ada yang produksi limon, itu malah dari Sumatera. Dari Sumatera itu diproduksi sendiri, dimasak sendiri, lah itu jadi bintang limon, segar limon, nah itu dikirim sudah sampai luar Jawa. Kalau sini itu potensi pemuda milenial itu sekitar ya 10% lah. 10% ada diambil angka 110%. Yang lainnya itu sampai saat sekarang ini menggeluti tekun masalah sayur, dagang sayur keliling yang lebih banyak itu. Nanang, pemuda asli Wonosari, satu di antara 12 petani milenial yang dipilih oleh Kementerian Pertanian RI untuk menjadi Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan di Kabupaten Ngawi. Terjun di sektor pertanian, khususnya tanaman jeruk lemon, ditekuninya sejak beberapa tahun terakhir ini. Godaan yang kuat untuk bekerja di kota layaknya pemuda-pemuda desa lainnya tak menggoyahkan hatinya.
Tekadnya untuk menjadi seorang petani di usia muda dengan menggarap sektor pertanian dengan sentuhan milenial, membuatnya tergerak untuk terjun di bidang yang jarang dilirik kaum muda ini. Potensi tanaman lemon menjadi tanaman komoditas di setiap lahan pekarangan warga desa Wonosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, menuntunnya untuk ikut mengembangkan potensi pertanian desanya tersebut. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Ya. Ini Mas memulai petani lemon ini sejak kapan sih Mas? Kalau untuk saya itu nanam pertama itu di tahun 2018. 2018. Ya, 2018. Berarti udah 4 tahun yang lalu ya? Iya, hampir 4 tahun. Kenapa memilih menjadi petani lemon, Mas? Ya dulu itu sebenarnya itu saya hanya itu, istilahnya itu suka dengan itu loh, salut dengan manfaat buah lemon yang kayak manfaat untuk menunjang kesehatan seperti itu, dan juga pada saat itu harga buah lemon itu untuk faktor ekonomi juga luar biasa gitu. Pada saat itu pada ya, saat terus itu akhirnya memutuskan untuk menanam buah lemon. Awal ya. Mulanya menanam buah lemon ini dari berapa pohon dulu? Dulu pertama itu saya untuk mencoba dulu itu hanya menanam 80 pohon, 80 batang ya. Tapi terus lama-kelamaan melihat perkembangan yang sangat bagus dengan prospek penjualan buah lemon yang sangat bagus, akhirnya saya kembangkan sampai saat ini ada ribuan batang di perkebunan kami, tapi ya itu tidak berada di satu lokasi. Ada beberapa lokasi itu ada ribuan pohon. Dari 80 itu menanamnya dari mulai bijinya atau gimana? Sudah berupa bibit. Oh, sudah berupa bibit. Sudah berupa bibit. Kita beli sudah bibit, tingginya ada yang setengah meter, ada 40 cm seperti itu. Oh, belinya di mana Mas bibitnya? Kalau dulu pertama itu masih online. Online. Ya, soalnya belum ada penjual bibitnya di wilayah sini, masih online dikirim gitu. Kemudian dari 80 itu dikembangkan sampai sekarang menjadi ada ribuan pohon, hampir 2000 batang. Ada 2000 batang. Hampir 2000 batang nah, pohon. Kalau Mas Nanang sendiri belajar menjadi petani lemon atau membudidayakan buah lemon, belajarnya dari mana? Kalau dulu pertama ya juga lewat online juga. Cuman setelah gitu. Nanam ada teman-teman dari petani lemon juga, kita sambil sharing ngobrol gitu. Terus ada dari penyuluh juga yang mendampingi saat melihat di sini ada perkembangan petani lemon, ada penyuluh yang datang untuk mendampingi kita gitu. Jadi memang memulainya otodidak gitu ya? Iya, memulainya dulu otodidak, kita sambil online gitu aja. Sambil online aja. Nah, kalau sejauh ini sudah jalan hampir 4 tahun ya, dukungan dari pemerintah terhadap petani lemon khususnya untuk Mas Nanang sendiri gimana nih Mas? Ya kalau selama ini dari pemerintah itu ya ada bimbingan-bimbingan seperti ya penyuluh yang datang langsung ke lokasi memberikan saran-saran tata cara perawatan lemon gitu ada. Hanya gitu. Semacam itu ya. Semacam itu aja. Kalau untuk penjualannya sendiri gimana? Kalau untuk penjualannya sendiri itu kita bekerja sama dengan pengepul. Oh, pengepul. Dengan pengepul. Jadi nanti waktunya panen itu sudah ada pengepul yang datang ke sini langsung ngambil ke kebun lemonnya sini gitu. Sekali panen bisa dapat berapa lemon, Mas? Kalau dari sekarang ini ya sudah banyak ini ya, sekali panen ya kadang bisa sampai 3 ton. 3 ton lebih. Kurang lebih 3 ya, ton begitu ya. Lebih 3 ton sekali petik kalau hampir semuanya ya, tapi kan cuman pemetikannya itu jarang secara bersamaan gitu. Kalau lemon itu soalnya enggak musiman, kita panennya bukan musiman, jadi penyesuaian aja, nanti ada yang usia dewasa kita petik gitu. Jeruk lemon California menjadi komoditas andalan yang dikembangkan Nanang dan teman-teman petani milenial di desa Wonosari. Harga jeruk lemon yang lebih tinggi dibanding lemon jenis lokal menyebabkan komoditas ini dilirik petani milenial. Harga di tingkat petani yang bisa mencapai belasan ribu rupiah per kilogram dan 25 ribu rupiah per kilogram di pasaran, tentu sangat menarik petani-petani muda untuk menanamnya. Dengan hamparan lahan yang luas di wilayah lereng Gunung Lawu, jeruk lemon tumbuh dan menuai berkah bagi para petani, khususnya petani milenial di sana.
Peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani-petani muda di Desa Wonosari juga tak bisa diremehkan. Dengan pola pendampingan rutin serta penyuluhan tentang teknik budidaya pertanian yang benar, potensi jeruk lemon Wonosari menjadi komoditas andalan Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Ibu Mayang dari tim penyuluh ya? Iya. Oh, boleh nih, bentar Mas digeser dulu ya, biar kita enak nih ngobrolnya. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Ya. Bu, saya mau nanya dikit nih tentang petani milenial yang ada di Kabupaten Ngawi. Iya. Ada berapa Bu petani milenial di sini? Ada sekitar 23. 23. Iya. Nah, kemudian dari 23 petani milenial ini, dukungan dari pemerintah sendiri, dari tim penyuluh ini seperti apa Bu? Iya. Jadi memang petani milenial ini sedang dikembangkan di Kabupaten Ngawi. Kami selaku penyuluh membina petani milenial ini untuk lebih dia di pertanian itu tidak hanya konvensional, tetapi karena petani ini jiwanya sudah muda, jadi mulai dari akses hulu sampai hilir, dia bisa mampu menguasai. Itu bentuk dukungan kami, jadi kita lakukan pembinaan, fasilitasi mereka, kemudian sampai ke peningkatan sumber daya manusianya, seperti itu. Jadi pembinaan itu mulai dari mau menanam begitu ya? Iya, sampai proses pasar, pasca panen, itu kita yang biasanya hanya bisa, misalkan kita panen hanya dalam bentuk segar, kita proses sampai ke sari lemon, seperti itu. Kemudian pemasarannya seperti apa, kita bantu juga yang hanya bisa dititipkan, kita online-kan, seperti itu. Jadi digitalisasi pertanian juga kita terapkan ke petani milenialnya. Nah, ini soal pemasaran nih. Saya tadi sudah sempat ngobrol dengan Mas Nanang bahwa Mas Nanang ada kendala di pemasaran ya, Mas ya? Karena sekarang harga lemon tuh jatuh gitu, Bu. Iya. Gimana solusi dari pemerintah nih, Bu? Oh iya. Jadi pasti suatu saat itu ada momen-momen saat kita harga jatuh. Jadi solusinya kita harus menanam itu, kan kalau buah lemon ini bisa diatur buahnya, masa buahnya. Jadi saat harga jatuh, kita baru pembesaran. Nanti waktu sudah siap panen, harga sudah membaik. Kemudian kalau semisalkan terlanjur ini sudah mulai siap panen, ternyata harga nggak mendukung, kita buat olahan jadi sari lemon atau di bentuk kering, jadi di oven, di poti iris, ya, di iris, kemudian di oven. Nah itu dengan kadar airnya tertentu, itu nanti daya simpannya lama, pengemasannya juga intinya sampai jarak jauh masih aman, seperti itu. Oh gitu. Nah kalau sari lemon sekarang sudah banyak ya Mas ya dijual online. Sekarang dari penjualan sari lemon sendiri di Kabupaten Ngawi gimana? Terkait penjualan sebenarnya kita kemarin sudah ini ya komunikasi dengan kemitraan. Jadi ada saat harga jatuh atau tidak ada stabilisasi harga, stabilisasinya itu. Jadi kerjasama ini harapannya nanti bisa membantu mereka yang awalnya misalkan harganya yang paling tinggi kemarin sampai mencapai 15.000, yang paling rendah saat ini sampai 2.000. Jadi dengan adanya kemitraan ini harganya sudah dipatok, tidak tergantung pasar lagi gitu. Ini kemarin kita sudah sempat kerjasama, hanya saja belum tertulis. Jadi saat kita harga jatuh, kita mau setor barang, mereka tidak mau gitu, seperti itu. Jadi ini PR dari kami, harus ada MOU tertulis antara petani dengan mitra, seperti itu. Identik dengan mindset kaum milenial yang selalu memiliki orientasi profit apabila ingin terjun ke suatu bidang. Potensi budidaya jamur yang tak kalah besar dalam menghasilkan cuan atau keuntungan membuat petani milenial di Desa Wonosari melirik sektor budidaya tanaman ini. Seperti halnya lemon, budidaya jamur juga menjadi komoditas yang cukup diandalkan. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan maupun ruangan rumah yang tak terpakai, Heru, salah seorang petani milenial,
membudidayakan jamur dengan backlog atau media bibit jamur hingga ratusan. Heru menekuni budidaya jamur sejak beberapa tahun terakhir ini karena dianggap menguntungkan dari sisi ekonomi. Untuk tahap awal, diperlukan waktu sekitar 40 hari dari mulai masa tanam hingga panen. Satu backlog bisa menghasilkan sedikitnya 7 ons jamur tiram, bisa dipanen hingga 7 kali, dan panennya pun bisa setiap hari. Pasar tanaman jamur menurutnya masih terbuka lebar, sehingga ia kerap keteteran menghadapi permintaan pasar yang tinggi. Halo Mas Heru. Iya. Wah, lagi... Ini lagi siram-siram gitu ya Mas? Siram-siram, ya. Biar lembab. Biar lembab. Iya. Biar tidak kering. Kan baru kecil-kecil ini, Mbak. Gitu. Ya. Mas, aku bisa diceritain nggak dulu Mas Heru memulai menjadi seorang petani jamur itu kenapa? Awalnya gimana? Iya. Pertama, mengenal jamur itu awalnya beli, Mbak. Gitu. Mm-hmm. Beli jamur itu kok seperti ini. Terus kelihatannya browsing-browsing di internet kok. Kayaknya kelembabannya juga bagus. Mm-hmm. Terus akhirnya... kita mencoba buat sendiri, kita cari di internet, kita browsing-browsing, terus akhirnya kita buat dari nol, dari pengisian backlog dari awal. Nah kalau prosesnya sendiri, ini sudah proses ke berapa sih? Ini sudah proses keempat ini. Keempat, jadi ya. Yang pertama adalah pembuatan backlognya, yang selanjutnya adalah sterilisasi, dan selanjutnya di inkubasi itu ditaruh ruangan, habis itu terus ditaruh sini. Di inkubasi itu selama berapa lama, Mas? Inkubasi itu kalau melihat sudah, ini kan misilium, Mbak, yang putih-putih ini. Ini separuh, kalau separuh kita baru taruh di kumbung ini. Oh, 50% gitu. Kita taruh di kumbung. Gitu. Susah nggak sih, Mas, menjadi petani jamur itu? Ya, kalau dibilang susah, ya bilang gampang, ya gampang. kalau kesulitannya di mana sih menjadi petani jamur? Kesulitannya kalau kita buat sendiri itu... karena peralatan mungkin ya, peralatan kurang memadai, mungkin ada yang misalkan kita produksinya itu berapa log itu mesti ada satu atau dua yang kurang maksimal gitu. Oh gitu ya. Nah kalau dari Bu Mayang sendiri Bu, tadi kan kita udah ngobrol tentang penyuluhan petani lemon ya, sekarang kita ke petani jamur. Dari penyuluhan sendiri gimana dukungan untuk petani jamur ini? Iya, di kecamatan sini ini sebenarnya wilayah atau daya dukung lingkungan itu menjadi syarat utama untuk kegiatan produksi jamur. Nah, kebetulan di wilayah ini sangat mendukung untuk membuat ini. Kemudian, di awal ini mereka harus mengetahui bagaimana proses-prosesnya. Di sinilah peran penyuluhan mengenalkan bagaimana budidaya yang benar, bagaimana memaksimalkan produksi jamurnya. Kebetulan ini kan jamur kuping. Nah, nanti ada macam-macam jenis jamur sebenarnya. Nah, yang paling peluang usahanya yang paling tinggi yang mana antara jamur yang satu dengan jamur yang lain. Nah, saat ini yang paling bagus itu jamur kuping. Jadi kita memberikan bagaimana peluang usaha bagi petani yang ada di sini dengan dukungan lingkungan, syarat untuk pertumbuhan jamur ini yang baik. Nah itu nanti mereka bisa, oh ini loh produksinya tinggi, penghasilan tinggi, bisa menyambut mensejahterakan mereka. Tak beda jauh dengan tanaman lemon, budidaya jamur yang dikembangkan para petani milenial ini juga tak terlepas dari tenaga penyuluh pertanian yang intens mendampingi mereka. Melalui teknik budidaya pertanian yang tepat, komoditas jamur dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan direspon pasar dengan baik. Nah, di sini, Mbak. Oh, ini. Ya, ini kan yang sudah siap panen. Ini usia sekitar 1 bulan. Wah, lucu ya. Iya, seperti telinga. Ini usia 1 bulan? 3 minggu sampai 1 bulan ini. Berarti habis dari yang tadi di ruangan satunya, tadi dipindahin kan, ke sini atau gimana? Enggak, kalau yang di sana, tetap di sana kan sudah
muncul yang kecil-kecil seperti ini, itu nanti tinggal nunggu besarnya ini aja. Kita tinggal perawatan di sana, sudah nanti besar seperti ini. Oh gitu, gitu. Jadi nggak dipindah-pindah gitu ya? Ini kan yang produksi awal nih, yang dulu. Terus ini dipanennya sampai kayak gimana sih Mas? Ini udah bisa dipanen belum? Udah, ini langsung dipanen saja. Cara panennya gimana? Ini tinggal cabut aja udah. Oh, boleh nggak? Iya, coba dicabut. Boleh ya? Iya, cabut. Udah, semua. Oh. Nah, udah itu. Wah. Cuma seperti itu aja. Jadi seperti ini adalah jamur kuping. Yang biasanya dijual di pasar-pasar itu ya. Cuman kalau di sini kelihatan masih ada kayak bulu-bulunya atau apa ini Mas? Ini. Ini embun? Iya. Cuma embun aja. Yang berbulu adalah sebelah ini. Ini ada enak banget kalau dimasak ya. Iya. Petani milenial bukan sekedar motor penggerak. Namun mereka seolah menjadi energi baru bagi pembangunan pertanian di Kabupaten Ngawi. Meningkatkan kualitas petani milenialnya, pemerintah Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian, Polbangtan Malang, dan Kementerian Pertanian RI terus menjalin kemitraan, diantaranya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta dukungan terhadap program strategis nasional. Selamat siang Pak Bub, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Bub untuk dialog kali ini. Yang pertama mohon perkenan Bapak Bupati untuk menceritakan potensi yang ada di Kabupaten Ngawi Bapak. Oke, jadi Kabupaten Ngawi luasan lahan pertanian kurang lebih ada 45.000 hektar. Ya, baik. Dan Kabupaten Ngawi alhamdulillah tahun ini itu meraih predikat produktivitas padi tertinggi Jawa Timur. Oh, luar biasa. Dengan 920.000 ton per tahun ya. Nomor 5 secara nasional. Ini tak lepas dari kerjasama bareng dari seluruh petani kita dengan rekan-rekan di Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. Dan saya melihat upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Siap. Ini alhamdulillah petani khususnya yang milenial, ini juga effortnya sangat luar biasa. Baik. Ini terbukti kegiatan kita, kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, itu bisa berlangsung dengan baik di Kabupaten Ngawi. Oh, terima kasih Pak Bu. Berarti hasil yang dicapai selama ini adalah kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk petani milenial. Iya, termasuk petani milenial. Ya. Baik, terima kasih Pak Bu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana konsep menggerakkan petani milenial ini dalam rangka regenerasi petani Pak Bu? Okay. Karena kita tahu jumlah petani yang produktif mungkin semakin berkurang. Ya. Mohon arahan Pak Bu. Oke, terkait bagaimana kita membina petani milenial, kita buat wahana yang namanya Agroteknopark. Ini dulunya Balai Pelatihan Pertanian Terpadu Kabupaten Ngawi yang kita tingkatkan levelnya menjadi Agroteknopark. Di sini ada mes, ada aula, ada apa namanya greenhouse, seluruh kegiatan pertanian, penunjang pertanian untuk riset, gitu ya, untuk pelatihan. Ini kita hadirkan di Kabupaten Ngawi karena kita meyakini bahwa meregenerasi petani itu ya gampang-gampang susah. Kalau kita tidak menerapkan pertanian yang berkemajuan, terus tidak ada alih teknologi, modernisasi, maka milenial ini susah untuk kita ajak bareng-bareng di bidang pertanian, karena memang tidak populis pertanian itu. Tapi setelah kita sampaikan bahwa banyak peluang yang bisa dihasilkan dari bisnis agro ini, terus kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan kepada petani-petani milenial, alhamdulillah sekarang justru melesat. Jadi petani milenial kita banyak yang sudah melakukan kontrak, kerjasama dengan pihak ketiga terkait pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sayur, buah, dan seterusnya, bibit. Nah, terus kita ada milenial yang sudah bisa bikin bibit itu lewat kultur jaringan. Kultur jaringan. Ya, ini berarti kan
mereka secara apa mandiri ya. Itu sudah berusaha ya. Sekuat tenaga siap. Untuk bisa memberikan sumbangsih pertanian kepada negara. Lah, baik. Sudah selayaknya kita di pemerintah Kabupaten Ngawi ini terus mendukung dan mensupport. Nah, kita jadi malu ketika mereka sudah giat, sudah mulai semangat, dulu menggerakkan aja susah, sekarang sudah mengamat, terus kita melempem malah. Tidak seperti itu. Justru dengan agroteknopark ini, kita akan fasilitasi kebutuhan-kebutuhan milenial ini sesuai dengan ekspektasinya mereka. Kita bukakan ruang seluas-luasnya untuk membuka jaringan-jaringan, sehingga nantinya secara regenerasi ini pertanian di Kabupaten Ngawi ini bisa apa namanya lebih maju lagi mandiri, seperti dia mandiri. Okay. Melalui pemahaman teknologi pertanian yang tepat sehingga mampu melakukan modernisasi dan juga efisiensi dalam menghasilkan produk pertanian yang optimal, para petani milenial Ngawi diharapkan mampu menjadi tumpuan sektor pertanian masa depan untuk menuju pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. Nanang dan Heru adalah dua petani di antara 488 petani milenial di Kabupaten Ngawi. Menjadi petani memang bukan cita-citanya, namun melihat peluang yang ada, sangat sayang sekali jika harus dilewatkan. Di tangan Nanang dan Heru, setiap peluang pantang terbuang. Mereka membuktikan bahwa menjadi petani itu mudah. Petani itu harapan bangsa, karena bertani itu keren.